لا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Dalam beragama manusia itu terbagi menjadi tiga macam kadar dalam beragama. Ya, tiga macam kadar dalam beragama. Yang pertama yaitu ittiba', mengikuti Nabi SAW sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan kadarnya. Yang kedua, ada yang sikap lain yaitu ifrat. Ifrat itu berlebihan. Dan ada sikap lain yang ketiga yaitu tafrit. Tafrit yaitu lawannya berlebihan, bermudah-mudah, bermurah-murah. Tentu yang sahih adalah ittiba', sesuai dengan bagaimana Nabi SAW. Pintu syaitan itu ada pada selain ittiba', yaitu ifrat dan juga tafriyat. Ifrat adalah pintu yang syaitan fungsikan untuk orang-orang yang bersemangat, yang memiliki kelebihan, memiliki azam. Sementara tafriyat, meremehkan, itu bermudah-mudah, pintu yang syaitan gunakan untuk orang-orang yang malas atau hanya ingin bermain di dunia ini. Sedangkan ittiba', maka adalah yang disebut siratul mustaqim. Ya siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di pembahasan kita selama ini berkaitan dengan yang pintu kedua, yaitu ifrat. Ifrat bahasa lainnya banyak. Seperti tasydid, ekstrim ya. Kemudian ghulu, berlebihan. Kemudian tanattu', berlebihan juga. Kemudian tasadduq, berlebihan. Kemudian ta'ammuq, terlalu mendalam. Ya, ghulu termasuk ya. Semua ini masuk dalam sebutan ifrat, berlebihan. Seseorang yang semangat belajar, semangat menuntut ilmu, semangat beramal, maka syaitan tidak tinggal diam, berusaha untuk disimpangkan semangatnya menuju sikap berlebihan dalam beragama. Jazakallah khair. Dan orang-orang yang berlebihan ini merusaknya lebih banyak dibandingkan membetulkannya. Ifsad yang mereka berikan lebih banyak daripada islah. Namun banyak dari mereka mungkin karena jahilnya, mereka mengira bahwasanya mereka telah memperbaiki diri mereka dan juga
bisa memperbaiki orang lain, padahal sebaliknya. Nah, maka pembahasan di kitab ini diantaranya tentang itu, sebagaimana sebelumnya kita telah bahas kata perkataan Nabi SAW, la tusaddidu ala anfusikum, janganlah kalian bersikap berlebihan terhadap diri kalian sendiri. Nah, tadi ifrat, tasyaddud atau tasdid, kemudian takalluf, ghulu, tanattu', mujawazatul hadd, ta'ammuq, tasadduq, itu semua serupa, artinya adalah melampaui batas, melampaui kadarnya. Di zaman Nabi pun ada beberapa dari sahabat yang punya ide untuk bersikap berlebihan, namun karena masih ada Nabi SAW, akhirnya Nabi ingkari dan hal tersebut pun tidak diteruskan oleh mereka. Seperti orang yang pengen puasa selama sepanjang sepanjang usianya, tidak pernah hari yang dilalui tidak pernah tidak puasa, setiap hari puasa. Ada yang pengen berdiri di terik matahari seterusnya, ada yang berazam untuk tidak akan menikah, atau sebutannya adalah tabattul, yang mana itu adalah perkaranya orang-orang rahib-rahib Nasrani yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu adalah kebid'ahan yang mereka ada-adakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dirinya tidak seperti itu. Padahal dirinya seorang rasul, beliau pun menikah, beliau pun iftar, kadang tidak puasa, dan juga beliau pun tidak menyiksa diri dengan berdiri di terik matahari. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, وفي هذا تنبيه على كراهة النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما عليه النصارى من الرهبانية المبتدعة. Di dalam faedah hadis-hadis yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya berkaitan dengan panjang pendeknya salat, jangan kepanjangan kalau memang disyaratkan pendek. Ini ada kebencian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap keserupaan dengan manhajnya orang-orang Nasrani dari kalangan rohbaniyah, yaitu kerahiban orang-orang Nasrani yang disebut oleh beliau al-mubtada'ah, kerahiban yang sifatnya mubtada'ah, yaitu diada-adakan dalam agama Nasrani. Seperti tabattul, yaitu memutus diri dari perkawinan. Ya, maka ini disebut suatu kebid'ahan. Adapun beberapa dari ulama ahlu sunnah yang mati wafat dalam keadaan membujang, maka mereka diberi uzur dengan sibuknya mereka akan ilmu dan sebagian sibuk akan jihad. Atau mungkin ada faktor lain yang kita tidak ketahui namun diberi uzur secara syar'i. Mungkin ada kecacatan di kemaluannya sehingga tidak memungkinkan untuk menikah misalnya. Contohnya penulis Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wafat dalam keadaan azab, yaitu bujang. Contoh Imam Nawawi rahimahullah wafat di usia 45-an dalam keadaan bujang, belum menikah, namun istighal bil ilmnya itu tinggi, menyembuhkan diri dengan ilmunya sangat tinggi. Adapun kalau misalnya berazam dari awal saya tidak akan menikah dan menjadikan itu sebagai bentuk ibadah dengan tidak menikah, maka ini menyelisih sunnah, bahkan ini termasuk kebid'ahan. Apalagi di zaman sekarang. Pertama itu kebid'ahan, berazam tidak akan nikah sebagai bentuk penghambaan diri pada Allah, itu suatu kebid'ahan. Dan yang kedua, untuk zaman sekarang itu sangat-sangat-sangat-sangat tidak relevan. Sangat tidak relevan. Dengan maraknya fitnah, kemudian tidak mau menikah, ya. Padahal masih muda, belia, mampu untuk melangsungkan pernikahan. Ya, saya tidak membicarakan dengan mungkin yang sudah berusia lanjut yang memikirkan adalah cukup akhirat aja. Udah saya begini aja insyaallah, menyisakan waktu untuk tafarruq, untuk beribadah, karena saya tidak misalnya sudah tidak butuh lagi perkara seksual dan biologis dan semisalnya. Maka ini perkara beda. Ya. Taib.
wa in kana katsirun min ubadina qad waqa'u fi ba'd dhalika muta'awwilina ma'dhurina aw ghayra muta'awwilin. Ya, kebencian Nabi SAW terhadap apa yang dilakukan oleh rahib-rahib Nasrani dengan tidak menikah sengaja. Padahal ini Syekhul Islam tidak menikah loh. Kata beliau, wa in kana katsirun min ibadina, meskipun banyak dari para ahli ibadah di kalangan kita yaitu kaum muslimin, mereka terjatuh ke perkara tersebut serupa dengan bagaimana rahib-rahib yang tidak mau menikah. Ya. Jadi ini menunjukkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah sendiri menulis ini dalam keadaan belum menikah dan sampai akhir hayatnya tidak menikah. Tapi ya, yang kita husnuzan pada beliau, beliau ada alasan lain untuk tidak menikah, yaitu karena sibuk dengan ilmu dan juga jihad. Karena beliau juga jihad dengan ilmu dan jihad di medan perang ketika masanya beliau hidup. Banyak dari para ahli ibadah kalangan kaum muslimin terjerumus ke dalam perkara kerahiban, yaitu malas atau tidak mau menikah dengan muta'awwilin ma'dzurin, karena punya alasan yang diberi uzur. Ya. Au ghayra muta'awwilin, atau di antara mereka ada yang tidak punya alasan yang diberi uzur. Baik, kemudian kata beliau rahimahullah, wa fihi aidha tanbihun ala anna at-tashdida 'ala an-nafsi ibtida'an yakunu sababan li tashdidin akhar. Ya. Dan dalam faedah di antara faedah hadis-hadis yang pernah kita bahas ada tanbih, yaitu peringatan bahwasanya bersikap ekstrim terhadap diri sendiri secara ibtida, secara mula, itu akan menjadi sebab untuk sikap ekstrim lainnya. Ya. Entah itu dengan dari segi syariat atau dari segi kadar takaran. Dicontohkan oleh beliau. Fama bisyara. Adapun contoh bersikap ekstrim dengan syariat. Famithlu ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhafuhu fi zamanihi min ziyadati ijabin aw tahrim. Sesuai dengan bagaimana Nabi SAW mengkhawatirkan di zaman beliau, beliau mengkhawatirkan adanya penambahan pengwajiban atau penambahan pengharaman. Tadinya enggak ada pengwajiban baru, gara-gara sikap ekstrim seseorang jadinya ada peraturan baru. Ya. Gara-gara sikap berlebihan seseorang bisa jadi ada pengharaman baru. Contoh, kanahwi ma khafahu lamma ijtama'u li salati at-tarawih ma'ahu. Ya. Di antara contohnya apa yang beliau khawatirkan ketika orang-orang pada berkumpul untuk salat tarawih bersama Rasulullah SAW. Di zaman Nabi ada sholat tarawih? Ada. Dan sempat kemudian ditiadakan berjamaah tarawih di masjid. Ya. Ketika ditanya kenapa hal tersebut, maka di sini dikatakan dalam riwayat Sahih Bukhari, Nabi SAW sholat tarawih, para sahabat sholat tarawih di belakangnya. Falamma shalal fajr, ketika sholat subuh, maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, amma ba'd, fa innahu lam yakhaf 'alayya makanukum, walakinni khashitu an tufradu 'alaykum fata'jizu 'anha. Amma ba'd. Sesungguhnya tidak ditakuti pada diri saya tidak takut akan makan kalian, itu tempat kalian. Kalian itu ahli ibadah, wahai para sahabat. Tetapi yang aku khawatirkan adalah
sesuatu itu jadi wajib atas kalian sehingga kalian itu tidak mampu melakukannya. Maka Rasulullah SAW pun beberapa kali tidak melanjutkan tarawih berjamaah di masjid. Begitu juga di masa khilafah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baru kemudian di masa khilafah Umar bin Khattab diadakanlah tarawih berjamaah dan berkatalah Umar apa? Ni'matul bid'ati hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini, kata Umar bin Khattab. Bid'ah yang dimaksud di sini bukan bid'ah yang artinya kullu bid'atin dhalalah. Iya, sesuatu yang baru, tetapi yang baru ini bukan berarti tanpa ada sunnah sebelumnya. Nabi SAW dulu melakukannya. Maka lafal bid'ah oleh Umar bin Khattab di sini adalah secara terminologi bahasa, secara bahasa. Bukan dengan terminologi syariat. Maka Nabi SAW meninggalkan suatu hal terhadap para sahabatnya, tidak mencontohkannya berikutnya, khawatir entah dianggap wajib oleh sahabatnya atau khawatir akan menjadi kewajiban. Karena kalau dijadikan kewajiban maka akan menyulitkan umat gitu. Ya. Nah, begitu perhatian beliau ini dari segi syariat. Beliau khawatir akan terjadi penambahan pengwajiban yang khawatirnya pengwajiban tersebut mempersulit umatnya. Taib. Walamma kanu yus'aluna atau yas'aluna an asya'a lam tuharram. Dan juga ada beberapa hal yang ditanyakan oleh para sahabat yang mana hal-hal tersebut sebenarnya tidak atau belum diharamkan. Namun jangan sampai ini menjadi haram. Gara-gara apa? Gara-gara ditanya. Nah, ini kadang-kadang ada beberapa orang punya karakter memang lisanun sa'ul, banyak nanya, betul. Tapi kadang gara-gara pertanyaan dia, jadinya apa? Jadinya ada peraturan baru. Seandainya tanpa ada pertanyaan dia, maka semua akan berjalan baik-baik aja, gak ada apa-apa. Ya. Seperti apa ya kawan contohnya? Ah. Seperti apa misalnya? Batuk. Ya. Misal. Ah, saya pernah mendengar di Bekasi ini ada masjid yang disegel sampai setahun lebih karena COVID. Orang-orang udah pada bebas kemana-mana, masjidnya masih ditutup. Ya, misal. Sekarang lagi musim mulai hujan, sering hujan. Orang mulai banyak yang batuk. Kemudian semua berjalan biasa aja. Yang batuk silakan batuk, jangan ditahan. Yang enggak batuk jangan ikut-ikutan kan gitu. Tiba-tiba ada beberapa jemaah batuk. Kemudian ada salah satu jemaah bilang ke ketua DKM. Dan ketua DKM ini memang orang yang sangat sensitif dalam masalah penyakit misalnya. Pak ketua, ini kayak musim hujan nih, banyak yang batuk di masjid. Kayak gimana ya caranya supaya kita ini terhindarlah gitu, jangan sampai menyebar walaupun bukan COVID. Diperkarakan begitu, yang tadi ketua DKM nggak ada pikiran seperti itu. Orang-orang berjalan biasa aja, akhirnya tercetus, oh kalau gitu, semua yang masuk masjid kita harus pakai masker sekarang. Terpampang gitu, wajib pakai masker, masuk. Seperti rumah sakit gitu. Kalau zaman pandemi waktu itu, kelas, itu memang masa lalu, udah kelas. Kita memang rentan. Sekarang, orang-orang udah banyak gak berpikir seperti itu. Akhirnya apa? Segan orang jadinya untuk ke masjid ini karena harus pakai itu. Enggak pakai masker enggak boleh masuk. Gara-gara cetusan satu kalimat atau satu curhatan terjadilah suatu peraturan pengharaman akan sesuatu atau pentidakbolehan akan sesuatu. Baik, kemudian jemaah sekalian.
Wa mithl, di antara contohnya, anna man nadhara syi'an min at-ta'ati wajaba 'alaihi fi'luhu wa huwa manhiyun 'an nafsi 'aqdin nadhar. Barang siapa yang bernazar akan sesuatu dari ketaatan, maka dia wajib untuk melakukannya. Padahal dia itu makanya dilarang berakad, nazar itu dilarang. Jangan. Makruh. Nazar, bernazar itu makruh. Karena itu membebani diri Anda. Ya, gitu loh. Kalau misalnya saya lulus nanti, saya bernazar kepada Allah Ta'ala akan melakukan puasa Senin Kamis selama sebulan. Sebenarnya puasa Senin Kamis sok silakan, puasa aja tanpa harus perlu nazar. Sunnah. Dimakruhkan atasnya nazar. Kenapa? Gara-gara cetusan nazar ini yang tidak wajib jadi wajib. Makanya makruh. Ya, makanya makruh. Tuh. Dan kalau untuk udah tanggung nazar, selesai nazar, belum menuntaskan terus kemudian berusaha untuk membatalkan nazarnya, ada kafarohnya. Tambahan lagi kewajiban. Nah. Ya. Ini. Makanya orang-orang yang sering bernazar itu orang-orang yang kurang baik. Ya. Ya, dia wajib untuk menunaikan nazarnya, tetapi untuk bernazar itu bukan perbuatan orang yang baik. Menunaikan nazar itu bagus, tetapi memulai nazar itu tidak bagus. Oke, orang-orang yang bernazar itu disebut bakhil. Pelit, dia baru mau taat, dia baru mau melakukan sesuatu yang sunnah ketika dia harus dapat apa yang Allah Subhanahu wa taala dapat apa yang dia inginkan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Taib. Tapi Allah puji orang yang menunaikan nazar, Allah puji. Al-yufuna bin nadri wa yakhafuna yawma. Mereka menunaikan nazar disebutkan dalam surat Al-Insan. Tapi mengawali nazar makruh. Inilah jemaah sekalian, ya. Kadang orang yang pengen nazar itu lagi semangat atau lagi berharap besar, makanya dia bernazar. Ya akhirnya ya dia kena getahnya sendiri dari nazarnya. Oke. Wa amma bil qadar atau bil qadar. Fa katsirun qad ra'ayna wa sami'na man kana yatanattu fi asya. Banyak yang telah kami lihat dan kami dengar, kami lihat langsung dan kami dengar kabar tentang orang-orang yang yatanattu', bertanattu', yaitu berlebihan dalam beberapa hal. Fayubtala aidha bi asbab tashaddudil umur yang alaih, maka dia kena getahnya, dia teruji lagi dengan sebab-sebab, dengan dia teruji dengan kerasnya, ekstrimnya perkara-perkara atas dia dalam pengwajiban atau pengharaman fil ijabi wa tahrim. Contoh apa? Mithlu kathirin minal muwaswasina fit taharah. Contohnya banyak dari orang yang terkena penyakit waswasah dalam urusan bersuci. Ya, saya tambahkan di sini juga dalam urusan takbir, takbiratul ihram. Tapi waswasah dalam bersuci ini merugikan banget, rugi air juga. Dan waswasah dalam taharah termasuk bisikan syaitan. Bagaimana kenyataannya? Kenyataannya orang ini wudu berulang kali dan menganggap wudu sebelumnya itu enggak sah. Sebelumnya enggak sah wudu terus. Dikit-dikit kamar mandi, dikit-dikit kamar mandi. Udah kayak stasiun kamar mandi, bulak-balik situ terus. Udah kayak tempat favorit. Dikit-dikit kamar mandi. Maka dikalau di antara jemaah ada yang berperilaku seperti ini, dikit-dikit kamar, bukan karena penyakit fisik seperti kencing berantai dan semisalnya, tapi murni karena khawatir, ragu, maka di situ ada bisikan syaitan. Iya, benar ada bisikan syaitan. Mau diruqyah juga yang gak mempan. Kenapa? Karena mindset yang kena, mental mindsetnya. Ya, di situ.
dikit-dikit kepikiran, ini keluar mati nggak ya, ini keluar mati gak? Terus mikir gitu, sholat pun itu yang dipikirkan. Emang dikira bahwa, dikiranya bahwasanya, oh ini adalah kesalehan, saya lagi sholat ini supaya sholat saya sah. Justru sholat anda rusak dengan kepikiran akan hal itu terus. Sudah, ketika di awal sudah yakin, khalas, yakini, dah selesai, bismillah. Maka tasyaddud atau tanattu' dalam masalah taharah dengan was-wasah ini termasuk hal yang dibenci oleh Nabi SAW secara makna. Begitu juga takbiratul ihram, gak lepas-lepas itu takbiratul ihram sampai imamnya ruku, terus saja ulang takbiratul ihram. Mungkin kalau sekali gitu loh, mungkin ragu, selesai, belum nih, ulang takbiratul ihram untuk memastikan, itu sekali doang. Malum, tapi kalau setiap sholat kayak gitu, sholat sunnah kayak gitu, sholat wajib kayak gitu, ini bisikan syaitan. Pertanyaannya, oh kan ini dia takbiratul ihramnya di masjid, masa setan masuk masjid? Kata siapa setan gak masuk masjid? Ya kan masjid dijaga malaikat. Iya betul, tapi di sini bukan masjid Nabawi, bukan masjid Al-Haram. Loh, masa setan masuk masjid buat sholat? Bukan, buat gangguin orang sholat. Makanya kata Nabi SAW, ada setan yang spesialis untuk mengganggu orang sholat. Jenis nama setannya khanzab. Itu kata Nabi SAW. Berarti, kan orang sholat banyak di masjid. Loh, berarti setan masuk masjid? Masuk masjid. Loh, emang bisa? Ya nggak tahu ya, bisa-bisa aja namanya orang ganggu orang. Ya, wallahu a'lam. Gitu loh. Ganggu apa? Bagian bokongnya dan bagian pikirannya. Bokongnya apa? Diberi was-was. Ini saya kentut nggak ya? Saya kentut nggak ya? Gitu. Tadi saya suci nggak ya? Gitu. Pikirannya kayak gitu. Di pikiran. Kalau di kolbu, dipikir. Dipikir apa gitu. Dunianya dan seterusnya. Ini semua was-wasah. Ya. Nah, orang yang diberi waswasa juga di kamar mandi, ketika bersuci, dibisikin oleh syaitan. Belum pas nih, tadi kurang, ada bagian yang kurang, terutama bagian ini. Ya. Ada sebagian orang yang diberikan penyakit waswasa itu, selalu merasa kekurangan di bagian sini. Padahal sebenarnya, keringnya di sini, ini memang lebih cepat kering, Pak. Ketika selesai kita wudhu, kan kita kayak gini. Ngecap dong di kulit lainnya atau kena bahan kain sehingga lebih cepat kering dibandingkan di sini. Kita wah, aduh, enggak terjamah nih kayak ini. Gitu kan? Ini mungkin juga lebih cepat kering. Akhirnya ulang lagi wudu. Ulangi wudu. Wah, kok ini masih kering ya? Ah. Padahal tadi udah dibasuh sampai sini. Gitu loh. Tuh. Juga kadang kekhawatiran akan neraka berlebihan. Itu bisa memberikan was-was. Sebenarnya ada hadis Nabi SAW. Nabi SAW ketika berjalan melihat beberapa sahabat yang sedang wudu atau setelah wudu, itu ada bayat, yaitu ada kilapan yang belum disentuh air di kaki. Ini belum kena air bagian tumit atau misalnya. Maka apa kata Nabi? Wailun lil aqabi minan nar. Ini tumit-tumit seperti ini akan mendapat kira-kira lembah di neraka nanti. Oke, seseorang kemudian ingat hadis itu. Dia liatin terus. Selesai wudhu, liatin. Di rogol-rogol. Wah, belum nih. Balik lagi ulang wudhu dari awal. Dan gitu terus berulang. Ragu, keraguan-keraguan. Ini semua bisikan syaitan. Ini semua bisikan syaitan. Ketika Al-Quran disebut sebagai la raiba fi, maka raib itu berarti bisikan syaitan. Al-Quran kan tiada keraguan padanya. Itulah Al-Quran. Dan Al-Quran itu pengusir, bacaan Al-Quran itu pengusir syaitan. Maka bisikan syaitan itu diantaranya yang terbesar adalah keraguan. Ya. Taradud, raib, syak, keraguan. Hadis Nabi SAW juga begitu. Hati-hati ketika ada bisikan bertanya padamu apa?
siapa yang menciptakan kau, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, kita jawabkan Allah, Allah, Allah. Lalu siapa yang menciptakan Allah, membuat seseorang bisa ragu. Maka ketika sudah sampai level itu, maka katakanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berta'awudzlah. Perlindungan, minta perlindungan dari, minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan. Baik, kemudian ada juga idza zadu 'alal masyru' ubtulu bi asbabin tujibu haqiqata 'alaihim asya'a musyiqqah mudhirrah. Ketika mereka menambahkan sesuatu yang tadinya disyaratkan mereka tambahkan lebih, mereka akan diberikan ujian atau bala dengan sebab-sebab yang melazimkan terjadi masyaqqah dan madarah, yaitu kesulitan, keburukan, dan juga madarat, marabahaya. Istinsyak, istinthar, hidung, ya, dalam bersuci, menghirup lewat hidung, maksimal 3 kali dalam satu wudhu. Sekarang dia, wah ini kayaknya belum nih, kata Nabi SAW, balighu fil istinsyaqi illa an tasum. Bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak, ya, kecuali engkau sedang puasa, jangan, jangan dalam-dalam. Itu kata Nabi SAW. Oh, Nabi kan nyuruh kita sungguh-sungguh, maka enggak apa-apalah lebih dari 3. Akhirnya terus sedot, terus sudah terus, lama-lama jadi pilek dia lama-lama. Nah ini jadi bermadarat buat dia, ya, bermadarat buat dia. Ini yang disebut tanattu' dalam taharah dan waswasah, karena khawatir apa? Khawatir enggak sah. Taib. وهذا المعنى الذي دل عليه الحديث موافق لما قدمناه في قوله تعالى sesuai dengan bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 157, ya, yang petikannya wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Al-A'raf ayat 157. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala, di sini ayatnya panjang sebenarnya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala yadh' menghilangkan dari mereka apa? Menghilangkan, membebaskan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Di sini ada dua hal, isr dan yang kedua aghlal. Yang tadinya mereka itu dibebani atau dibelenggu, terus Allah bebaskan dari itu semua. Min dha min anna dhalika yaqtadi karahata muwafaqatihim fil asari wal aghlal. Yang mana hal tersebut berkonsekuensi dibencinya menyerupai orang-orang Nasrani dalam urusan pembebanan dan dalam urusan belenggu. Ya. Jadi dalam rahbaniyah, kerahiban, kependetaan dan semisalnya, itu ada sikap ekstremis yang membelenggu mereka. Sebagian rahib-rahib di biara itu tidak mau menikah. Ini sebenarnya beban dan belenggu diikat seperti itu. Biarawan atau biarawati gitu loh. Ya. Kalau normal susah, kalau misalnya punya pikiran normal secara biologis itu susah. Belenggu, beban. Makanya banyak kejadian-kejadian di antara mereka gitu loh. Karena enggak bisa, enggak tahan dengan belenggu ini. Allah Subhanahu wa taala membebaskan kaum muslimin dari belenggu-belenggu seperti ini. Hidupnya kaum muslimin itu sebenarnya enak banget jemaah sekalian. Memang banyak peraturannya. Tapi kalau ditaatin, diturutin, sebenarnya itu memudahkan hidup kita, mentanzim, merapikan hidup kita. Di antaranya syariat sholat berjamaah atau sholat fardu. Saya kemarin ketemu dengan seorang, saya kira orang timur, ternyata orang Sumatera. Orang-orang ini, orang Padang, daerah Padang Panjang. Waktu di rumah sakit kemarin, dan
beliau juga sedang nungguin keponakannya ya, gantian sama sama saudaranya. Ada kulihat cerita saya, wah bicaranya banyak Masya Allah, tetapi yang saya heran, saya kan kira beliau orang timur, kenapa? Karena dari arah pembicaraannya itu seperti kurang suka dengan Islam. Namun ketika saya tanya, Bapak orang timur Pak? Bukan, saya orang Sumatera. Loh, Sumatera mana? Padang. Kaget saya. Nah, saya orang Padang itu apa ya, menujulah, menuju Islam gitu ya, pro dan misalnya. Akhirnya dia ceritakan, dia kurang suka dengan sekolah-sekolah Islam. Saya itu dari kecil, ketika saya di Jakarta ini, saya enggak sekolah di madrasah Islam, saya enggak mau. Saya sekolahnya di madrasah ini, Nasrani. Ya. Ya, saya lupa nama daerahnya. Kata beliau gitu. Kenapa, Pak? Islam itu, orang-orang Islam itu apa, rese, bawel. Banyak peraturan gitu kata dia. Beda dengan sekolah saya, di antara kaum Nasrani, terutama yang ini, orang-orang Chinese Indo yang Nasrani. Saya kaget gitu loh. Belum pernah mendapatkan orang Padang, misalnya saya enggak, bukan rasis, bukan masalah ini ya. Mohon maaf nih teman-teman Padang. Karena saya juga kadang dibilang orang kayak orang Padang, padahal saya orang enggak ada Padang-Padangnya saya. Tapi saya suka masakan Padang ya. Orang Padang selama ini yang saya kenal gitu loh, setidaknya mereka itu sangat menjunjung keagamaan gitu loh, walaupun misal ahli maksiat gitu loh. Tapi beliau ini menjelekkan orang Islam, itu yang saya kaget gitu. Ya. Nah, di sini saya belajar jemaah. Orang Nasrani ini apakah mereka membebani diri mereka untuk sekarang? Justru banyak dari orang-orang, bukan orang Nasrani saja, umumnya orang musyrik, umumnya orang kafir, mereka gak peduli dengan agama mereka sekarang. Sebenarnya mereka gak peduli dengan peraturan agama mereka, gak peduli dengan hukum masalah babi, khamer, gak peduli ya, gak peduli. Ya, orang Islam juga banyak kayak gitu. Tapi sejelek-jeleknya orang Islam, biasanya apa? Masih ada tingkat kepeduliannya dengan agamanya gitu loh. Tahu babi haram masih malu, tahu khamar haram masih malu, banyak yang kayak gitu, alhamdulillah. Masih malu gitu loh. Tapi ini orang-orang non-muslim itu rata-rata udah enggak peduli. Dan saya ajaibnya dengan bapak ini, kok enggak peduli. Dan itu pukul 6 lewat 15 atau sekitar itu, dia ngomong terus gitu kan. Ya, karena karakter Sumateranya kuat gitu kan, cerita terus. Kadang-kadang saya agak gimana menjelaskan Islam ini, dan beliau punya jabatan lah di salah satu bagian dari negara misalnya. Jadi saya nggak bisa bantah macam-macam, saya diem aja. Ini orang kalau ditanggapin, dibantah, repot. Nggak mau saya, bukan repot karena di penjara atau apa, bukan, nggak bakal mau ngalah dia. Agak, oh iya, Pak, ini kayaknya udah maghrib, Pak, udah dari tadi maghrib ya, Pak, gitu kan. Saya berhentikan nih pembicaraan, saya pengen sholat maghrib, karena sudah lewat sekali waktunya. Oh, masa sih? Ah, belum ini, belum maghrib ini. Maghrib itu jam 17.40 gitu. Kaget saya, Pak, ini udah jam 18 lewat berapa belas gitu. Udah, Pak, ini udah berapa belas atau berapa puluh menit lalu, Pak. Ya, ini di tempat penungguan pasien. Saya mau sholat maghrib. Padahal itu sekitarnya udah kelihatan gelap. Beliau nggak ngeh kalau udah maghrib. Saya bilang, ayo Pak, saya mau sholat Pak. Nah, saya mau sholat. Ah, sholat apa? Maghrib. Ah, belum lah, gitu kata dia. Ya salam belum. Emang nggak kedengeran sih karena nggak ada azan. Karena ini di Cipto, rumah sakit Cipto nggak kedengeran azan ya di tengah-tengah gitu. Nah, makanya udah, saya nggak bilang, ayo Pak, sholat, karena saya nggak tahu beliau tuh sebenarnya udah murtad atau belum, saya nggak tahu gitu loh. Gak mungkin kalau saya bilang, Bapak udah murtad belum, Pak? Mungkin saya ngomong kayak gitu. Ayo Pak, saya mau sholat dulu. Saya sisipin dakwahnya di situ aja. Saya mau sholat dulu, ya gitu.
Akhirnya saya sholat. Sholat di musola di dekat penungguan itu, tempat penungguan pasien itu. Maka kemudian, alhamdulillah, setelah saya salam, saya lihat beliau telah selesai wudhu dan mau sholat. Alhamdulillah, kata saya, gitu loh. Entah memang beliau rutin sholat atau sadar dengan tadi kalimat saya, ayo saya mau sholat pak, gitu. Mudah-mudahan sih, kalau memang tadinya belum sholat, gak pernah sholat, sekarang mulai sholat. Karena gini loh, jemaah. Kita yang hidup di tengah lingkungan edukasi Islam aja, ya, banyak yang meremehkan sholat sehingga gak sholat, gitu loh. Apalagi yang di tengah-tengah edukasi orang-orang Nasrani, gitu loh. Lebih berpotensi lagi gak sholat. Nah, bahkan mungkin secara gak sadar, mungkin dikhawatirkan murtad duluan, gitu loh. Mungkin, jangan-jangan, gitu. Walaupun untuk akhirnya mungkin muslim. Namun ajaibnya, bagi beliau-beliau ini, orang Islam tuh ribet. Apa-apa diatur. Itu bagi orang yang memang tidak mau peraturan, pasti segala peraturan ribet, pak. Mungkin kita di masa-masa muda kita pernah berpikir seperti itu. Apa-apa peraturan ini, pak. Tapi justru peraturan itu untuk mentanzim dan merapikan. Sekarang kalau misalnya di depan gak ada satpam, mungkin ini gak aman, pak. Gak ada satpam, gak ada peraturan, gak ada seterusnya, dan seterusnya. Ya, gak ada kewajiban. Ya, gak ada iuran. Sampah gak ada yang ngurus. Hancur. Kadang sebagian orang menganggap peraturan Islam itu memberatkan. Sampai ada seorang namanya Abdullah Al-Qasimi. Itu sekitar 100 tahun lalu, pak, di generasinya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ya, zaman-zaman kita kemerdekaan lah di Saudi Arabia. Bapak bisa cari History of Abdullah Al-Qasimi atau bagi bahasa Arab ya, Abdullah Al-Qasimi. Ini orang yang dulu membantah Syiah dengan bantahannya menggemparkan ulama-ulama Saudi dan ulama-ulama kaum muslim ahlu sunnah dengan bahasa yang luar biasa, kecerdasan yang luar biasa. Sampai imam Masjid Al-Haram saat itu ada yang memuji orang ini, yaitu Abdul Al-Qasimi, dengan kecerdasannya. Yaitu apa? Abdul Al-Qasimi telah membeli surga dengan kitabnya ini. Kitab bantahan terhadap Syiah Rafidhah yang serupa kualitasnya dengan kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tapi dalam waktu dekat setelah menulis banyak karya untuk membela akidah Ahlus Sunnah, tiba-tiba tertulislah karya berikutnya, namanya kitabnya Hadhihi Hiyal Aghlal. Hadhihi Hiyal Aghlal. Sesuai dengan ini, aghlal. These are chains, gitu kalau bahasa Inggrisnya. Ini adalah belenggu-belenggu, inilah rantai-rantai. Beberapa bulan atau mungkin setahun lalu, Abdul Al-Qasimi menulis buku berjilid-jilid yang itu nggak ada ulama Saudi ketika itu bisa melakukannya. Tiba-tiba, dia menulis kitab Hadhihi Al-Aghlal yang akan saya sebutkan nanti maksudnya apa setelah azan, insyaAllah ta'ala. Ya, fadal. Baik. Jadi Abdullah Al-Qasimi ini menulis kitab bantahan terhadap Syiah berjilid-jilid tebal dan dipuji oleh banyak dari ulama Ahlus Sunnah, di antaranya salah satu dari imam di Masjidil Haram di zaman itu. Namun tidak lama lah, entah berapa bulan atau entah setahun kemudian, dia menulis kitab namanya Hadhihi Hiyal Aghlal, yang itu menggemparkan dengan kegemparan berikutnya, namun tidak seperti kegemparan sebelumnya. Sebelumnya gempar positif bagi Ahlus Sunnah. Sekarang gempar negatif. Bukan hanya bagi Ahlus Sunnah, bagi Ahlul Islam seluruhnya. Apa yang terjadi? Ternyata kitab Hadhihi Hiyal Aghlal itu bukan hanya kontras terhadap kitab bantahan terhadap Syiah, bukan.
tapi kontras terhadap agama Islam secara komplit. Artinya kan, hadhihi al-aghlal, ini adalah belenggu-belenggu. Di situ penghinaan terhadap agama Allah Azza wa Jalla, karena menganggap ini agama membelenggu manusia, membelenggu kebebasan kemanusiaan. Oh, dengan bahasa yang indah dihina-hina agama Allah. Orang yang tadinya dijunjung tinggi dengan kecerdasannya dan pembelaan terhadap Islam, tetibanya berbalik. Allah Ta'ala balikkan hatinya menjadi apa? Anti-Islam. Maka Abdullah Al-Qasimi ini tidak menjadi tokoh, baik tokoh Islam dengan karyanya pembelaan terhadap Islam, enggak dianggap oleh kaum muslimin. Dan bagi tokoh sesat pun tidak dijadikan tokoh, karena dokumentasi tentang Abdullah Al-Qasim ini banyak ditutup, udah kelas. Hanya saja kemudian beberapa orang liberal Arab itu kemudian membongkar kembali beberapa tulisan di akhir hayatnya Abdullah Al-Qasimi, beberapa kitab, ya, diantaranya Hadhil Aghlal dan juga kitab-kitab lain di akhir hayatnya yang menghantam agama, baik agama Islam atau agama lain, terutama agama Islam karena dia mantan Islam, maka difonislah dia sebagai orang murtad ketika itu. Sampai akhir hayatnya tidak ada keputusan bertaubat darinya, maka sampai kini para ulama seluruhnya menyatakan orang ini telah murtad. Dengan alasan apa dia murtad? Dengan alasan agama Islam ini beban, agama Islam ini rantai yang membelenggu. Hati-hati kalau kita itu ada pikiran seperti itu ke agama ini, padahal selama ini kita itu melakukan amalan-amalan itu membuat hidup kita itu semakin valuable, berharga, mudah, merasa dekat dengan Allah, itu enak. Taib. Berbeda hakikatnya, bahwasanya yang dituduhkan oleh mereka berbeda hakikatnya. Islam itu justru membebaskan manusia dari beban dan belenggu-belenggu yang tadi ada pada manusia. Ya, di antaranya belenggu pada orang Nasrani yaitu tidak nikah pada pendeta mereka dan seterusnya. Lah sekarang yang terjadi apa orang Islam? Sebaliknya, ustadznya nikah terus. Sebaliknya, nikah bisa 4 maksimal. Bahkan ada sebagian ustadz gonta-ganti. Ada yang sampai 9 pisis itu istrinya, tapi gonta-ganti, ya. Ya itu silakan, itu urusan dia gitu. Tapi berlawanan gitu loh, berlawanan. Sampai ada suatu podcast di Ramadan kemarin yang masyhur lah, populer, semua orang tahu. Antara salah satu, saya enggak mengakui sebagai ulama muda. Enggak ada ulama-ulamanya orang itu. Tetapi di sini berbincang dengan seorang dari sepertinya orang Katolik. Yang mana orang Katolik ini juga mengabarkan tentang kependetaan yang mana sebagiannya itu menerapkan tabattul, itu tidak boleh menikah. Dan orang Katolik ini juga mengakui gitu loh, enggak nikah. Kasihan gitu. Kasihan terhadap guru agamanya sendiri gitu loh. Guru agama mereka sendiri. Dan mengetahui bahwa dalam Islam itu malah menikah dianjurkan sangat, bahkan kalau bisa 2, bisa 3, bisa bahkan 4 gitu loh. Itu diakui oleh mereka sebenarnya. Ya. Dan mafsadat yang terjadi kan di kabar-kabar gara-gara enggak menikah akhirnya terjadi apa? Pergaulan bebas dan terjadi hal-hal yang buruk sekali yang di rumah ibadah mereka sebagiannya, ya, tidak semuanya. Oke. Okay. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal asar tarji'u ila al ijabat as-sadidah. Al asar berpangkal dari tindakan mewajibkan hal-hal yang memberatkan, yaitu pengwajiban-pengwajiban yang itu memberatkan dia, gitu loh. Ya, sebenarnya enggak wajib, tapi dia wajibkan dirinya, memberatkan dirinya, maksa dirinya, yang seolah-olah kalau dia nggak melakukannya, seolah dia harus dia telah melakukan dosa besar, padahal enggak gitu. Kalau dibiasakan sebenarnya nggak baik. Ini jadi berlebih jadinya.
Wal aghlal, aghlal yaitu berpangkal dari tahrimat as-sadidah, yaitu tindakan mengharamkan yang sifatnya ekstrim. Maka fa innal isra huwa al-thiqal wa syiddah wa hadha sya'nu ma wajib atau ma wajib. Al-isr yaitu bentuk tunggal dari asar, itu beban dan sesuatu yang berat. Ini terkait dengan hal yang wajib. Mewajibkan sesuatu artinya membebani diri dengan suatu hal itu. Yang mana itu bukan kewajiban, tapi dia bebankan dengan kelas wajib. Wal ghil yamna'ul maghlul minal intilaq wa hadha sya'nul mahdzur. Adapun ghul atau ghil, ghul afwan ghul, ya, bentuk tunggal dari kata aghlal, itu menghalangi orang yang terbelenggu daripada kebebasan. Asalnya dia bebas, tapi dia membelenggu diri. Maka ini terkait dengan hal yang sifatnya terlarang. Jadi mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kata Syekh Utsaimin dalam salah satu dalam ta'liknya beliau terhadap kitab Ihtida Shiratal Mustaqim, ya, maknanya demikian juga orang yang memberat-beratkan diri dalam pengharaman sesuatu. Segala sesuatu haram. Apa-apa dibuat najis. Apa-apa dianggap haram, apa-apa dibisikin najis. Bila dihidangkan makanan, ia akan mengatakan, jangan-jangan yang menyembelih ini tidak menyebut nama Allah. Repot orang kayak gini, Pak. Repot enggak? Ya repot. Coba, itu makan di masakan Padang atau di warteg. Dikasih ayam, mesen ayam, tapi mikir-mikir. Ini kira-kira yang nyembelih ayam ini siapa nih? Muslim atau Nasrani? Kalau Nasrani kira-kira baca apa dia? Jangan-jangan nyebut Yesus. Atau jangan-jangan yang ini musyrik nih. Atau jangan-jangan memang yang nyembelih Muslim tapi lupa untuk baca bismillah. Atau memang Muslim fasik yang gak pernah zikir. Atau yang menyembelih Muslim tapi gak pernah sholat. Jangan-jangan kafir dia. Itu kan habis itu. Ampe laku juga dia gak bakal makan itu. Ayam. Tuh, habis waktunya Pak jadinya Pak. Gara-gara kita ngomongin media kan. Nah, kemudian ini juga diuji dengan menyempit-nyempitkan diri terhadap dirinya juga orang lain gitu loh. Ya, orang yang diuji dengan dihinggapi beban berat dan belenggu, ia memberat-beratkan diri dengan hal yang diperintahkan, ia akan terbebani beban berat. Sedangkan orang yang memberat-beratkan dengan hal-hal yang dia larang, ia akan terpasung belenggu. Nah, itu was-was semuanya jadinya. Iya. Termasuk wallahu alam yang sahih adalah misalnya masalah parfum dan semisalnya, itu tidak najis. Memang beberapa dari fuqaha menyatakan bahwa khamr itu najis. Betul, sebagian fuqaha bilang bahkan jumhur. Tapi apakah parfum itu najis? Saya tanya, apakah parfum itu khamr? Itu dialah. Gitu. Apakah parfum itu khamr? Tapi Ustaz, parfum itu memabukkan. Iya, mabuk kalau antum minum. Siapa yang nyuruh antum minum? Enggak ada. Enggak ada yang membuat parfum itu, misal absolut atau misalnya metanol. Ini metanol buat apa? Buat minum. Enggak ada orang kayak gitu, enggak ada. Orang gila aja mikir kok tahu ini bukan khamr. Ayo, saya mau khamr yang beneran gitu. Artinya ini, kalaupun jumhur ulama mengatakan khamr itu najis, maka yang ini karena bukan minuman, maka enggak dianggap najis. Hand sanitizer, siapa yang mau minum? Itu alkohol. Siapa yang minum hand sanitizer? Nah, dulu waktu kita masih di masa pandemi, kan ini Pak Jokowi udah mulai menganggap pandemi berakhir ya kalau enggak salah ya. Dulu awal pandemi ketika hand sanitizer, itu kan ada beberapa orang yang menganggap kita haram untuk pakai hand sanitizer. Kenapa? Karena dia alkohol. Khamar, najis dong gitu. Maka orang yang sholat pakai hand sanitizer tidak sah sholatnya. Maka kita katakan, ya akhi, Anda ini salah takwil. Dan boleh jadi Anda mengharamkan apa yang tidak diharamkan gitu loh. Ya. Ada enggak di antara jemaah yang seperti itu, jemaah? Mudah-mudahan enggak ada ya. Kalau pakai hand sanitizer, maka tidak sah sholatnya. Dan juga yang mengatakan kalau pakai parfum spray yang beralkohol gak sah sholatnya. Ini sama, sebenarnya sama. 11-12 dengan yang mengatakan hand sanitizer tidak sah sholatnya. Karena sama-sama apa? Mengandung alkohol. Namun alkohol tersebut bukan alkohol khamr ya.
tapi dia alkohol, misal alkohol denat atau misalnya solviol, apa bukan solviol, solviol alkohol, etanol atau metanol, memang bukan parfum, absolut, ya alkohol absolut, alkohol denat, ini semua alkohol. Tapi nggak ada seorang pun yang minum, bahkan pecandu khamar nggak minum yang seperti ini. Tayyib, gimana kalau misalnya Sprite tambah Bodrex, Sprite ya, tambah Bodrex diminum, pernah nyoba nggak pak? Anda nggak pernah, cuman ada pernah tahu ada orang nyoba gitu, katanya bikin ngefly, mabok. Sekarang saya tanya, Bodrex najis nggak? Enggak. Sprite? Sprite? Enggak. Tapi mabuk kan? Mabuk. Ya kan? Kecubung. Ya. Minyak rem? Najis? Najis nggak minyak rem? Itu insya Allah bukan mabuk lagi, itu insya Allah. Ya. Apalagi dosisnya tinggi. Oplosan-oplosan khamer misalnya. Itu ya khamar, oke, itu khamar oplosan itu. Sekarang Anda nyemprotin Baygon di ruangan, bau. Orang kalau disemprotin Baygon mungkin enggak dia mabok, mungkin. Coba aja jangan semprot dah, minum yang minum, Pak. Mungkin bukan mabok lagi itu. Sama seperti minyak krem tadi itu. Taib, Baygon najis enggak? Sekarang kalau misal disemprot, disemprot ya. Dengan Baygon nih. Najis nggak kira-kira masjidnya? Nah itu yang perlu diperhatikan. Karena ini bukan khamer, namanya bukan khamer. Maka sebagian dari teman-teman kita, atau mungkin ada fatwa ulama berkaitan dengan itu, yang sahih adalah itu tidak najis. Adapun urusan nggak suka dengan parfum spray atau parfum beralkohol karena rasanya nggak nyaman aja gitu gimana gitu, karena bau alkohol, itu beda hal. Tapi kalau yang mengatakan bahwa saya parfum beralkohol berarti tidak sah sholatnya, maka saya khawatir ini ya, ya yang pasti insya Allah tidak benar yang seperti tidak benar. Yang saya adalah tidak masalah. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili juga mengatakan bahwasanya tidak masalah dengan parfum beralkohol dengan beberapa alasan yang beliau sebutkan. Ya. Dan hal-hal lainnya jemaah sekalian. Sekarang misal kita ini di zaman banyak motif. Ya. Berkiblat juga pada Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Karpet mereka ada motif kembang dan bunga kan. Jadi zaman ini udah banyak perubahan motif. Rasulullah SAW, beliau dapat hadiah baju yang memiliki alam, yaitu garis dan semisalnya. Maka beliau kemudian gak mau lagi pakai baju itu buat sholat, karena membuat beliau tersibukkan dengan motif. Apakah sekarang ada dari ulama yang memfatwakan haramnya berpakaian bermotif sarung kotak-kotak sama pak kita pak? Nggak bisa, nggak boleh pakai baju batik karena apa, ada motifnya. Nggak bisa, urusan mengganggu atau tidak itu relatif, enggak relatif. Ini alhamdulillah sih nggak bermotif ininya, tapi kan tetap aja ada garis kuning. Di zaman Nabi ini bakal diingkari, bikin nggak fokus pikirannya, apalagi sebagian sarung belakangnya ada merek. Sementara sarung itu secara estetika ya makanya tumpalnya belakang dan di situ ada mereknya. Al Jupri misalnya mereknya ada Al Jupri. Iya. Jupri kayak teman-teman gua nih kata orang belakang. Memang sih ini mengganggu. Cuman kan uruf kita ya kayak gini udah biasa. Sejadah, Pak. Maaf Bapak yang bawa sejadah. Rata-rata sejadah kita polos enggak, Pak? Enggak. Rata-rata motif kembang, bahkan kadang kayak muka setan kadang-kadang kelihatannya. Tapi gak ada yang berani memfatwakan ini gak boleh. Kecuali kalau emang ada gambar makhluk hidup, itu beda lagi, itu jelas ya. Nah, kenapa begitu? Karena kalau difatwakan tidak boleh pakai yang seperti ini, susah. Sekarang antum mau safar kemana? Susah nyari karpet misalnya. Atau di hadapannya ada orang pakai sarung motif kotak-kotak atau motif kembang dan seterusnya, dan antum suka kembang, akhirnya antum nggak mau sholat di belakang orang itu, cari pindah lain, cap mangga sarungnya, suka mangga antum, repot lagi. Iya, balik lagi kemarin wadimor keinget lagunya, nggak enak.
ini sekarang amalnya bermasalahnya adalah kita itu ya udah jangan usah overthinking tentang ini, biasakan aja, udah semua biasa. Makanya tidak ada ulama yang mengatakan di atas sajadah itu hukumnya haram. Wallahu alam, tidak ada sampai sekarang, saya nggak tahu. Kalaupun ada, fatwa-fatwa ini nggak dipakai. Dulu ada fatwa yang mengharamkan Facebook. Tenggelam itu fatwa. Bahkan ya sebagian ulama kita mengharamkan televisi. Iya betul. Dulu sebagian ulama kita mengharamkan, nggak boleh punya televisi. Sekarang anak nggak punya televisi, Pak. Di semua rumah anak nggak ada televisi. Tapi kita punya IndiHome. Bisa nonton Netflix. Lebih parah mana? Yang mengharamkan televisi harusnya mengharamkan internet juga, karena potensi untuk mendapatkan keburukan lebih banyak internet. Rasionya juga lebih banyak internet. Artinya begini, hati-hati dalam mengharamkan sesuatu di zaman yang berbeda atau zaman tertentu, karena boleh jadi zaman tersebut kebutuhannya lebih. Kita kadang bilang, oke, BPJS bersubhat dalam beberapa konteks ya, apalagi di masa lampau. Kemudian jangan sampai kita bilang orang yang pakai BPJS baik pekerjaan atau mandiri, ini berarti mereka adalah orang-orang yang tercemplung pada riba. Kadang-kadang darurat, Pak. Kadang-kadang darurat. Ya enggak? Jadi kita enggak, fatwa itu hati-hati, apalagi sampai menta'in vonis terhadap orang-orang yang melakukan hal ini, mungkin karena syubhat, mungkin karena hal-hal lain, maka hati-hati. Ya, makanya mengharamkan sesuatu yang mungkin darurat bagi orang, bahaya. Nabi SAW ada satu sahabat, kepalanya pecah gara-gara perang, kemudian malamnya junub, mau sholat subuh. Para sahabat ditanya, ini kira-kira saya ada gak rukhsah buat tidak mandi junub? Diriwayatkan, enggak diriwayatkan. Dia mandi junub, mati gara-gara fatwa itu. Mati gara-gara fatwa itu. So, lihat, hati-hati di sini masalahnya jemaah. Kadang-kadang kita yang awam ini semangat beragama, yang hakikatnya itu ringan jadi memberatkan. Ya, seperti itu, jemaah sekalian. Ya. Hah? Oh, ada pertanyaan. Saya kira ada teguran ya. Afwan Ustaz, waktunya udah habis. Saya kira gitu ya. Ternyata ada pertanyaan, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kisah yang Ustaz sampaikan, bagaimana upaya kita menjaga keimanan dan keistiqomahan dalam diri selain dengan doa? Kisah apa yang saya sampaikan, jemaah? Saya merasa enggak mengisahkan sesuatu atau saya lupa. Kisah apa ya, jemaah? Ular? Tadi? Abdul Al-Qasimi. Iya, iya. Keterbalikan kalbu seseorang. Gini loh. Ya, menjaga keimanan dan keistiqomahan dalam diri selain dengan doa. Tapi saya harus nyebutin kenapa Abdul Qasim itu bisa kayak gitu tiba-tiba mendadak. Tidak ada kemurtadan yang mendadak sebenarnya, jemaah. Gak ada. Allah itu maha adil. Gak ada orang tiba-tiba soleh tiba-tiba blok mendadak langsung murtad. Gak ada. Gak ada. Pasti ada mukaddimat. Ada prolog, ada pembukaan sebelumnya. Enggak mungkin. Allah itu maha adil. Orang soleh itu enggak bakal tiba-tiba langsung murtad. Enggak, Allah maha adil. Pasti ada sesuatu. Abdul Al-Qasim ini, qadarullah, ya, dia ini memiliki sifat ujub yang luar biasa. Nah, itu bahaya. Ujub, takabur, dan suka mengeksploitasi apa namanya mementaskan dirinya dan memuji dirinya di kitab-kitabnya. Ini satu faktor bahaya. Ujub itu bahaya, takabur itu bahaya. Kedua, dihikayatkan dia durhaka sama ibunya. Durhaka sama ibunya. Ya, ketika ibunya masih ada dia durhaka sama ibunya. Mungkin ya, di antara faktor itu, di antara hikayat tentangnya. Yang ketiga dan ini penting, dia tidak pernah mau bergaul dengan para ulama dan ahli ilmu. Dia hanya just myself gitu loh. Gua, lo gitu. Nahnu rijal wa antum rijal gitu loh. Jadi dia independen, menyendiri dan gak mau dekat dengan orang-orang saleh. Dia mau jadi dirinya sendiri, gak mau dekat sama orang saleh.
Jadi self confidence-nya ketinggian, sombong, arogan, durhaka sama orang tua dan seterusnya. Lingkungannya juga enggak bagus dan juga yang berikutnya ini yang paling asas sepertinya yang dari kecilnya adalah dia korban broken home. Bapaknya meninggalkannya, dia dididik tidak baik dan di lingkungan yang tidak baik. Tapi pinter, punya kecerdasannya baik. Makanya jemaah sekalian, kita sebagai bapak ini gak boleh ninggalin anak. Sesibuk apapun, perhatikan anak-anak kita. Itu ya diantara halnya. Jadi kalau berkisah dari bercorong dari kisah itu, selain dari doa adalah pendidikan orang tua, kedekatan orang tua dan kedekatan orang soleh dengan kita. Ini kita punya jemaah di sini, ya deket, kenal, ngobrol, enak, istiqomah insya Allah. Tapi kalau kita sendiri nggak pernah mau nyapa, nggak pernah mau ngobrol, nggak pernah mau ngomong, kuda gitu merasa dirinya paling pinter, ah ini repot. Ya seperti itu jemaah sekalian. Ya mungkin saya cukup sampai sini insya Allah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Afwan jika agak kepanjangan, semoga bermanfaat tetap insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.